tim nasional Indonesia telah melakoni laga perdananya di kualifikasi Piala Asia U17 2023, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2022. Timnas Indonesia U16 yang biasanya dijuluki dengan sebutan Garuda Muda itu berhasil dan sukses menampilkan permainan terbaiknya di laga perdananya kali ini. Garuda Muda Asia tersebut mampu membobol gawang Timnas Guam sebanyak 14 kali tanpa balas. Dan dengan hasil tersebut, Timnas Guam pun harus terpaksa terjun ke posisi ke peringkat terakhir di klasemen kualifikasi Piala Asia U17 2023. Apakah yang menyebabkan Timnas Guam harus kalah dengan skor talak 14-0? Berikut ulasannya dan simak terus video ini hingga selesai ya. Namun, sebelum videonya dimulai, jangan lupa dukung channel ini ya. Terima kasih. Apakah yang menyebabkan Timnas Guam harus kalah talak 14-0 tanpa balas atas Timnas Indonesia? Menurut pandangan kami, ada tiga faktor yang menyebabkan Timnas Guam kalah besar atas Timnas Indonesia. Yang pertama adalah mental. Seperti yang kita ketahui, sebelum bertanding melawan Timnas Indonesia, Timnas Guam sebelumnya sudah melakoni pertandingan pertamanya melawan Uni Emirat Arab pada tanggal 1 Oktober 2022 yang lalu. Pada laga tersebut, Timnas Guam juga harus mengakui keunggulan Timnas Uni Emirat Arab dengan skor 9-0 tanpa balas. Tentunya kekalahan tersebut membuat mental para pemain Timnas Guam menjadi lemah. Tidak lama kemudian, hanya berselang satu hari, Timnas Guam juga harus melakoni pertandingan melawan Timnas Indonesia pada 3 Oktober 2022 kemarin. Ditambah lagi, menurut informasi dan prestasi, Timnas Indonesia adalah timnas yang difavoritkan sebagai tuan rumah dan menyandang sebagai juara dan keluar sebagai yang terbaik di Piala AFF bulan lalu. Ibarat pepatah mengatakan, sudah jatuh dari tangga namun harus naik lagi ke tangga yang lebih tingginya. Yang kedua, persiapan Timnas Indonesia yang sangat matang. Seperti yang kita ketahui, sebelum melakoni laga perdananya di kualifikasi Piala Asia U17 2023, Timnas Indonesia telah menjalani sesi latihan dengan dua pertandingan uji coba, salah satunya melawan PPLP. Atas pertandingan uji coba tersebut, skuad Garuda Muda Asia pun memperoleh hasil yang sangat memuaskan dengan kemenangan 5-0 tanpa balas. Tidak cuma itu, pelatih Timnas Indonesia Bima Sakti juga selalu mempertontonkan video-video Timnas Guam saat bertanding pada laga melawan Uni Emirat Arab agar para pemain dapat membaca pergerakan-pergerakan pemain Timnas Guam saat bertanding nanti. Terbukti semua itu berhasil dan Timnas Indonesia pun mampu membuat Timnas Guam sangat tak berkutik di tengah lapangan. Yang ketiga, kualitas. Melihat jalannya pertandingan saat laga Timnas Guam melawan Garuda Muda, Timnas Guam selalu kesulitan dalam penguasaan bola. Pada akhirnya, bola pun terbuang sia-sia dan kembali direbut oleh Garuda Muda kembali. Tidak cuma itu, pada saat Timnas Indonesia menguasai bola, Timnas Guam pun selalu kesulitan untuk merebutnya kembali dan akhirnya Timnas Indonesia pun mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan permainannya sehingga terciptalah pundi-pundi gol sebesar 14-0 tanpa balas. Dan tidak sampai di situ, pada gol kedua untuk Timnas Indonesia terlihat para pemain Timnas Guam sangat frustasi yang sangat berat sehingga membuat pemainnya tanpa arah. Dan terbukti terjadilah gol bunuh diri dari salah satu pemain Timnas Guam. Oke, itulah penyebab kekalahan Timnas Guam atas Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Dan semoga kalian suka dengan video ini, semoga bermanfaat dan berkah. Salam Pontianak Sports Channel.